Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darin ya amin. Wa yustahabu taghtiyatul aniyati, dan disunahkan menutup bejana. Jadi kalau ada bejana kebuka, ditutup. Walau kana bi'udin, walau kana bi'udin, sekalipun tutupnya dengan ya, tutupnya sekalipun tutupnya dengan udin, udinnya kayu, sekalipun tutupnya pakai kayu. Ya begini, ini gelas nih, sekalipun tutupnya begini ya, saking perintah supaya nutup, jangan kagak ditutup. Ya, bisa dibayangkan nih ibu-ibu nih begini. Kalau bapak-bapaknya bisa ngelihat, ibunya nggak ngelihat. Ibu-ibu yang sering menghadapi bejana-bejana gitu ya, apa penggorengan, panci, apa itu ya, jangan sampai celentang aja, nggak ada tutupannya, jangan. Sawaun kana fihi ma'un aw ghairu, sama saja di dalamnya ada air ataupun enggak ada, sekalipun selain air. Ya, sekalipun di dalamnya ada air atau selain air, sayur. Ya. Ikan. Ya. Air, ya, sayuran, ikan, daging atau apa aja, jangan sampai tidak ditutup. Ini orang perempuan nih yang sering menghadapi, orang laki juga sama ya. Tapi orang perempuan lebih banyak menghadapi apa yang ada di dapur itu ya, bejana-bejana. Jangan dibiarkan ngablak. Lailan aw naharan, malam ataupun siang. Kenapa di khabari syaikhaini? Karena ada hadis Bukhari Muslim an Jabirin, dari Jabir annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Watul ina'a wa uqus siqa'a." Tutup olehmu bejana. Ya. Tutup olehmu tempat air. Tutup. Tutup bejana, ya, bejana, jangan sampai kebuka, ngablak. Sekalipun isinya air atau selain air, sayuran, ikan, daging, dan lain sebagainya. Ya, takut ntar di, ya, dikencingin setan, jin, ya, cicak. Ya, cicak sembarangan mati, main berak-berak aja. Ya, saya pernah lihat cicak nasi diberakkan dari atas. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, lahuma, bagi keduanya, Bukhari Muslim, khamir niyataka wa zukurismallahi, tutup olehmu akan bejanamu, sebutlah nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, tutup. Qala al-a'immatu, berkata para imam,
wa fa'idatu dzalika min salasati aujuhin. Dan faedah demikian itu terdapat tiga jalan. Ahaduha, pertama masabatan, apa yang tetap keterangan min annahu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna syaitana la yahullu siqa'an, sesungguhnya setan enggak bisa membuka bejana yang tertutup, wala yaksipul ina, dan tidak bisa ya membuka bejana ya. Jadi kalau sudah ditutup bejana, enggak bisa setan membukanya. Begitu ya. Ya. Iya. Jadi kalau begini nih, setan enggak bisa masuk nih. Ya. Begini setan enggak bisa masuk. Separoh. Karena kurang gitu kali ya. Enggak apa-apa. Ya makanya tadi kan saya gambarin begini untuknya. Ini coba lihat nih. Kalau umpama enggak ada tutupan yang lain kecuali kayu, taruh kayu di sini. Walaupun begini aja. Bisa. Kecuali ada yang lain. Jadi ada yang lain tutupin semua. Ya, jangan sampai enggak ditutup. Ya. Apaan juga kalau enggak ditutup bahaya. Jadi harus tutup. Ya, apaan aja kalau enggak ditutup bahaya. Apalagi duit enggak ditutup, ya diambil orang. Jadi apa aja mesti ditutup, ya, untuk menghindari yang tidak diinginkan. Jadi nanti takut ada setan, ya, jin yang nakal dikencingin, diee-in, ya, bengal. Sampai begitu nih agama nyuruh. Es makan nasi kagak ditutup sakit perut. Habis minum sakit perut. Ini dia. Tutup. Saniha kedua, maja'a, apa yang datang fi riwayatin, pada satu riwayat menulisin li muslimin, bagi imam muslim, annahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna fi sanati lailatan yanzilu fi'a wabalun la yamuru bi'ina'in laisa alaihi ghita'un awsiqayatin laisa alaihi wika'un illa nazala fi'i min zalikal wabalun. Inna fis sanati, kata Nabi, sesungguhnya dalam satu tahun, lailatan, ada satu malam, ya. Sesungguhnya dalam satu tahun ada satu malam, yanzilu fi'a wabaun, yang di malam itu, satu malam itu turun wabah. La yamurru bi'ina'in, tidaklah berlalu dengan bejana, satu bejana, ya. Laisa 'alaihi ghita'un, yang tidak ada di atas bejana itu tutupan, ya. Tutupannya enggak ada. Jadi enggak ditutup. Ngablak. Au siqa'in, atau tempat air. Laisa 'alaihi wika'un, enggak ada ya pengikatnya. Enggak ada pengikatnya. Illa nazala fihi min dzalikal wabau, kecuali turun padanya dari demikian itu oleh wabah. Wabah turun, penyakit. Ya.
penyakit turun di situ. Habis makan nasi kagak ditutup, perutnya sakit mules. Habis minum air kagak ditutup, perutnya mules. Iya. Jadi baik-baik. Jangan sembarangan. Nah, kalau misalnya di warung-warung kita jajan kan perut kebuka. Nah, iya tuh sama. Di warung-warung tuh pada kebuka nih, Bang Haji nanya. Ya, makanya yang bagus makan tuh di rumah, maafinnya tukang warung. Ini yang suka jajan di warung, makan di luar. Yang bagus ya masakan istri. Iya, number one. Saya kalau masakan istri, masya Allah, udah enak aja udah. Mantap udah. Udah makannya lahap. Iya, bikin nambah. Iya, masak apa aja udah enak aja. Iya, kenapa? Karena bikinnya ikhlas, bersih, semua-muanya dah. Iya, masakan istri. Iya, mau bekal aja. Mau bekal aja. Ya kalau pagi, ya kalau siang biasa. Tapi nasi nggak basi sih ya, nggak basi. Lebih ini, lebih higienis, lebih aman. Ya, lebih aman semuanya kalau kita masak sendiri. Tapi kalau di tempat makan itu lebih murah kan? Nah, lebih murah. Ya kalau masak masakan sendiri lebih irit, lebih enak, lebih sehat, lebih gurih, lebih apa lagi? Istri senang. Istri senang, semua nyaman gitu ya. Iya. Iya. Iya, request sama istri. Mau kerja nih, nanti dibungkusin, nanti di apa namanya, ada kotak amakannya. Diransum. Iya. Masya Allah. Iya, lagi irit kita. Irit. Bukan hanya itu saja sebenarnya. Ya, kalau maaf ya, yang di luar bukannya ini, bukan di samping dia ya apa mahal gitu ya, harus banyak krocek duit kita yang besar itu, dia ya kurang bersih. Lihat kita kalau umpama masak buat jualan, umpama pisang goreng jatuh ke bawah, lihat kiri kanan nggak ada yang lihat, ambil jangan ambil. Iya, ngaku aja. Iya. Iya, tapi kalau buat kita nggak mau, itu baru gituannya. Belum lagi ntar ya angetan. Hah? Angetan. Iya, iya. Pernah nggak ngelihat orang masak kerupuk? Itu orang kalau masak kerupuk sebelum dimasukin ke minyak itu ada air dulu tuh, air apaan tuh? Air kelapa apa pengawet? Ya, dan macam-macam dah, bukan itu aja ya. Iya, macam-macam dah ya. Jadi ya sebaiknya kita yang bagus makan di rumah. Ya kalau sekali-sekali kita ajak makan keluar ya, ada mau apa gitu ya, nggak apa-apa sekali-sekali. Tapi kalau tiap hari jangan, seminggu sekali jangan, ya. Belum lagi ya, belum lagi dia pakai yang ya jin-jin, belum lagi yang begitu-begitu, ya jorok-jorok, jangan. Yeah.
apalagi sampai pakai yang zat-zat kimia, wallahu a'lam dah ya. Ya. Salisuha yang ketiga, siyanatuha menjaganya anin najasati. Nih kalau makanan ditutup ya, menjaganya dari najis wanahwi dan sumpamanya. Waqad amila ba'dhum bis ya bis sunnati, sungguh beramal oleh sebagian mereka dengan sunnah. Fitagtiyati, pada menutup. Mi'udin, tutupnya dengan kayu. Fa'asbaha, maka ya, jadilah wa'af ya wa'af'a mutafatun al-udi, dan ada ular itu berpaling dari ya, atas kayu ya. Jadi ada ular memasuk, enggak jadi, ada kayu. Walam tanzil fil ina'i, ular itu enggak turun di bejana, kenapa? Ada kayu. Jadi terhalang dia. Wala buddha min ayyakula inda wadhihi, dan tidak boleh tidak daripada bahwa dia berkata ketika meletakkannya ya, meletakkannya bismillahi hadza ghita'uka, dengan nama Allah ini tutupanmu. Ya. Bismillahi hadza ghita'uki ya, biasanya gitu. Hadza ghita'uki, ini tutupanmu. Wa yaqulu inda isti'abi ghita'ihi, dan dia berkata ketika meratakan tutupannya, tabarakallahu bismillah min ghairi ziyadati hadza ghita'iki, maha berkah ya, dengan nama Allah dari selain tambahan ini tutupan. Wa yusanu aidan, disunahkan pula ika usiqai, mengikat tempat air. Oh iya, kalau ada tempat air perlu diikat, diikat, jangan dibiarkan. Ya, kalau dulu ada kantong air gitu. Siko. Wa itfa'ul nari inda naumi, memadamkan api ketika tidur. Ya, yang bagus dimatiin, ada pelita, dulu pelita begitu. Ya. Ya, matiin takut terkebakar. Lilin, ya. Ada orang lilin tidur pakai lilin, lilinnya dipegang, orangnya tidur. Ini pernah terjadi. Ya Allah, kebakaran benar itu. Iya. Jadi tidur pegang pakai pegang lilin, orangnya tidur, lilinnya jatuh. Wa igla'ul babi aindal maghribi, mengunci pintu ketika maghrib. Jadi kalau maghrib pintu kunci. Iya, tutup pintu. Jangan ada yang di luar. Nah, masuk semua maghrib. Jangan ada di luar. Anak-anak kita pada suruh masuk nih. Wajam usibyani, kumpulin anak. Ini anak-anak kalau kita lihat ya Allah, pada nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Anak perempuan, anak laki, jangan, anak laki perempuan juga jangan. Suruh pada masuk, kita punya anak, ibu, bapak semuanya, anak-anaknya pada masuk, jangan ada, biarkan di luar. Ya. Saya heran ada orang anaknya di luar aja. Oh, itu kok kagak cariin ya. Kalau kita anak di luar udah berisik banget dah. Panggil. Oh. Suruh masuk. Lain lagi mah itu. Emaknya itu mah. Iya. Ini anak-anak suruh pada masuk ya. Ya. Perempuan juga kalau bisa, kalau ya bukan udah, walaupun udah gede juga, jangan suka di luar. Nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, jangan.
Ya, ini kalau kita punya anak suruh masuk. Jangan biarkan anak kita nongkrong di pinggir jalan. Ya. Lihat dagangan. Ada yang di dalam etalase kaca, ada yang di luar di obral. Mana cakepan? Etalase, yang di etalase biasanya apa tuh? Emas. Ya. Yang di obral, ayo obral. 1003 orang udah pegang semua tuh. Murah. Jadi anak kita jangan sampai dia di pinggir jalan, ibu bapak ya. Di zaman sekarang kita lihat begitu. Baik laki maupun perempuan, apalagi. Jangan ya. Di rumah aja. Ntar gak ada yang lamar. Justru di rumah aja orang bikin banyak yang lamar. Iya, penasaran, masya Allah. Bagus banget tuh orang ya, kagak keluar di rumah aja. Gue pengen tuh. Iya, buat jadi bini. Hah? Kalau yang di jalan-jalan itu buat main-main aja. Biasanya begitu. Mau jadi bini yang mana? Yang bagus. Nah, jadi anak kita baik laki maupun perempuan jangan suka di luar. Jangan suka di luar. Suruh masuk. Apalagi kalau kena narkoba, aduh ya Allah. Sekarang narkoba bukan laki aja, perempuan juga. Rokok bukan laki aja, perempuan juga. Karena awalnya dari rokok, ini ya. Perempuan banyak yang ngerokok, padahal cantik orangnya, tapi ngerokok, ya. Ngebul mulutnya, iseng-iseng rokoknya udah sering ngerokok, nambah lagi betato. Oh, perempuan betato. Banyak banget orangnya, cakep banget lagi, sayang-sayang dah. Ya kan namanya sayang-sayang, orang cakep-cakep ditato. Di mana-mana juga orang maunya mulus. Iya, bulu dudan kan jelek, bulu dudan. Iya. Ya, pakai tato kan berudu dan jelek, nggak ada cakep-cakepnya pakai tato, nggak ada cakep-cakepnya. Mau cantik kayak apapun kalau ada tatonya jelek. Lagi entah kalau udah tua ya kisut. Di zaman Pak Soeharto dulu orang pakai tato itu dicari diapain, dipenjarain. Sekarang dipelihara. Masa jadi ajudan? Polisi betato ini kan. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalim. Jadi zaman Pak Soeharto ditangkap, dipenjarain. Iya. Wakadha fi umdatir rabih ma'ahid hadiyatin nasih. Seperti inilah keterangan dalam kitab umdatir rabih ma'ahidiyatin nasih. Wallahu a'lam.